Binmas Kelurahan Meruya Selatan Aibtu Suharyanto mendampingi Kanit Binmas Ibda Edi Suryadi Polsek Kembangan dalam rangka operasi Bina Kusuma. Binmas dan Kanit berkunjung dan memberikan arahan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan radikalisme di kalangan remaja SMPN 206, Jalan Haji Sa'bah, RT 2 RW 2 Kelurahan Meruya Selatan. Pada kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas koordinasi dengan Kepala Sekolah SMPN 206 Bapak Nana Supriyatna. Lalu Babin Kamtibmas memberikan arahan masalah kenakalan remaja, radikalisme dan penyalahgunaan narkoba. Babin Kamtibmas menghimbau kepada siswa-siswi untuk tidak terlibat tawuran antar sekolah. Pulang sekolah agar segera pulang, jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan yang akan mengundang aksi tawuran antar sekolah, dan jaga pergaulan di dalam dan di luar sekolah. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang atau kelompok penyebar aliran yang tidak sesuai norma-norma agama dan masyarakat yang dapat membentuk terpengaruh oleh aliran yang menyesatkan dan membentuk kepribadian yang keras dan bersifat radikal. Dan juga hindari penyalahgunaan narkoba dengan tidak atau jauhi narkoba. Kalangan remaja rentan sekali terpengaruh oleh narkoba. Ikuti aturan dan tata tertib di sekolah, jangan merokok bagi pelajar. Karena awalnya merokok, lalu meminum minuman keras, setelah mengkonsumsi miras, kemudian memakai narkoba. Maka dari itu, kalangan pelajar dilarang untuk merokok, di samping merusak kesehatan juga apabila ketahuan pihak sekolah akan dikenakan sanksi. Acara sosialisasi, arahan, dan himbauan serta dampak hukum melakukan kenakalan remaja, radikalisme, dan penyalahgunaan narkoba berjalan dengan baik dan tertib, situasi aman dan kondusif. Demikian dilaporkan oleh Binmas Meruya Selatan, Aibtu Suharyanto. Salam Tribata.